Sapi dari mana, Bos? Dari Tuban. Dari Tuban ya. Soko Kelumpit ya. Ini kisaran sudah pernah beranak berapa kali, Bos? Sudah dua kali. Dua kali ya, Bos? Yang indukannya yang kedua itu usia 9 bulan saya tawar, dua-dua belum boleh. Jantan. Jantan ya? Wah, ini calon pencetak sapi super ya. Buah-buahan ada gede nih sama ini kok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, salam sukses, konco ngarit, konco ternak, konco tani. Masih bareng Jinak TV, masih dari pasar Jatiroko teman-teman. Kali ini ada babonan jumbo tinggi. Ini. Pergi pinten Pak De? Pergi pinten Pak De? Tolong puluh luah. Tasih produktif Pak De. Lemosin. Eh tenengi pun mana pinten Pak De? Tengkale. Waduh dua woi. Sedulur. Babonane jos. Seperti ini. Nah ini harga berapa Pak Bos? 32. Sudah ada penawaran berapa Bos? 27, 26. Masih produktif ya Bos? Insya Allah kalau di bari rezeki Sudah hamil 2 bulan. Belum saya jamin Pak. Belum bisa jamin ya. Seperti ini. Tingginya wah, seatap rumah. Dawane cak. Dawane 3,5. Bos e. Dhuwur tenan sapine. Babonan tertinggi. Kisaran 2 meter. 2 meter. Seperti ini. Ush. Babon. Ini kisaran sudah beranak 2 kali. Sudah ada penawaran 27. Seperti ini teman-teman. Istimewa barangnya. Long dan tinggi, gede sih jan. Peranane apik. Tinggi. Purnya 1 2 3 4 ya, 4. Seperti ini kualitas sapinya. Kemudian Wur. Buka harga 32. Penawaran 27. Ini mantap sapinya, apik. Sapi dari mana Bos? Dari Tuban. Dari Tuban ya. Soko Kelumpit ya. Ini kisaran sudah pernah beranak berapa kali Bos? Sudah dua kali. Dua kali ya Bos? Yang indukannya yang kedua itu usia 9 bulan saya tawar, dua-dua belum boleh. Dua-dua belum boleh? Jantan. Jantan ya? Wah ini calon pencetak sapi super ya. Buah-buahan ada gede nih sama ini kok. Long, tinggi.
seperti ini teman-teman untuk kualitas sapinya. Wis jos pokoknya. Ngombene kaya besar tamas napa. Tenan. Ngombene buat terus. Wah, enak banget. Heeh. Ngombene wis pokoke gampangane kerek ngetuk kerek nari. Kerek nari ya ngombene ya. Iya. Seperti ini. Ini baru dicek sama pembeli. Ya, buat ini jos gandos istimewa dur. Cuma kalah di kakinya sedikit ini. Cuma kalah di kakinya. Jam laku-laku sih deh. Cuaca cerah hari ini, panas. Ditawar berapa bos? 27? 26. Ditawar 26. Masih di angka 30 lebih dah bos? Oh, kurang ya? Masih di 30 bolong, 30 kurang lah. Seperti ini sapinya. Wah, tapi istimewa. Masih dipantau calon pembeli. Cuma ini yang paling jumbo di Pasar Jati Rogo. Baru ada satu ekor babonannya. Limusin. Kalau dari belakang seperti ini. Ditanen oh nah, ini belum ada yang nawar lagi, terpaksa dibawa masuk. Oke. Akhirnya belum laku, terpaksa dibawa ke dalam. Oke, terima kasih. Demikian arif kami, salah satu sapi babonan terjumbo di Pasar Jati Rogo. Buka harga pertama tadi 32, terus ada penawaran 26, 27, terus dinaikin harga 30 bolong. Oke, terima kasih. Demikianlah review kami. Semoga bermanfaat untuk para peternak sapi semuanya. Salam sehat, salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.